Halo guys, jumpa lagi di channel saya Rizky Official. Kali ini saya akan membahas hero-hero di dalam game Dota 2. Kali ini saya akan membahas hero Morphling. Kalian boleh bersantai nonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Prepare for battle. As ever. Sekarang kita ambil level 10 yang kiri, di level 15 yang kanan, di level 20 yang kiri, di level 25 yang kiri. The enemy's middle tower has fallen. After them. Butterfly. The moon pulls me. A fine solution. Item yang kita beli adalah Ethereal Blade, Satanic Lincoln Spear, Black King Bar, sepatu travel boots level 1 atau 2, dan Skadi. Monster juga bagus nih untuk hero morphing ini ya. Rekomendasi role hero morphing ini adalah hero carry, hero escape, hero durable, Disabler dan hero nuker. Satunya dia menjadi ombak yang meluncur seperti Gloom Dagger, tapi dia manusia air. Skill 2 nya jika kalian memperbesar skill 4, skill 2 nya akan makin sakit. Dan jika anda menggunakan skill 3, terus anda memakai skill 5 nya diperbesar, otomatis skill 3 nya akan membuat stun yang agak lama. Nah, skill 2 nya itu sesuai. Kalau kalian berbesar skill 4, otomatis skill 2 nya akan langsung sakit, ditambah Ethereal Blade. Ultimate Morphling ini adalah replika. Kita bisa mereplika musuh atau teman. Jika kalian mengambil talent di level 20 yang kanan, kita bisa mereplika teman kita sendiri. Dan jika kalian mengambil di level 20 yang kiri, otomatis skill 1 wave form itu akan mendapat damage jika kita menggunakannya. My shadow fails my blade. More friends.
ready. Slowly. Radiant structures are fortified. The waters are teeming. It is not time yet.
Force.